Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan pembuatan lemari nakas berbentuk minimalis. Kita semua pun tahu lemari nakas ini biasanya terletak di samping tempat tidur. Adapun manfaat dari lemari nakas ini ialah untuk menaruh lampu di area kamar tidur, baik handphone, kacamata, dan buku-buku bacaan. Sehingga lemari kecil ini pun menjadi tempat andalan untuk menaruh barang-barang yang biasa menemani kita sebelum tidur. Baiklah teman-teman, simak videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Dan bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, mohon dukungannya untuk membantu like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya pun lebih bersemangat lagi membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, saya ucapkan selamat menonton.
Oke, teman-teman, setelah kita tutup belakangnya, teman-teman ya, nanti kita akan melakukan pemasangan pintu ya, teman-teman. Lebih dahulu kita akan lakukan pemasangan engsel, teman-teman. Nah, sini, teman-teman ya. Dan itu tutup ya, teman-teman. Tutup dari sini. Engselnya kita pasang di dalam. Oke, teman-temanku, beginilah hasil daripada pembuatan lemari nakas yang berbentuk minimalis. Video ini bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan hanya berbagi aktivitas yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama belajar dan selalu berbagi ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan seperti biasa, apabila teman-teman menyukai video ini, mohon dukungannya untuk membantu like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya pun lebih bersemangat lagi membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.